Oke guys, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian cara utamanya buat dapetin ini nih, Golden Nucleus. Nah, untuk yang pertama sih kebanyakan ya kita bisa dapetin itu di World Exploration ya, di map-map kayak gini. Tapi kita nggak ada lokasinya yang jelas ya di map. Kalian bisa cari itunya di apa, third party apa ini, website ya. Kalian bisa cari itu di internet. Kalian bisa dapetinnya Golden Nucleus itu di area-area kayak gini nih. Ini di mana ya? Ah, di sini nih. Ini kan tempatnya nih. Ini ada Golden Nucleus-nya. Ini dapat satu. Yang lainnya sih kalian bisa dapat dari apa itu, crack password yang type 2 atau membuka supply pot. Nah, itu kalian bisa dapat. Terus untuk yang kedua sih kalian bisa dapetinnya di ini, di Dale Bunti. Nah, ini kan aku dapat dah ini. Dapat ini. Ya ini. Golden Knuckles sama yang lainnya ini Black Knuckles. Gampang ya didapetinnya. So, kita sini aja, terus kita cari misinya. Nah, di sini nih lokasinya. Ntar kita tinggal kalahin monsternya ya guys ya. Oke, ini kita tinggal tutup aja ini atau poltron. Oke, dan kita udah dapat Golden Knuckles-nya dan sepertinya kita naik level. Terus untuk cara ketiganya ya guys ya, kalian bisa beli di shop. Mana shop? Oke, ini dia guys shopnya. Ini kalian bisa beli ini di sini dan kita butuh Dark Crystal. Terus kalian tanya dapat Dark Crystalnya ini dari mana ya guys ya. Kalian bisa dapetinnya itu di sini. Di sini nih, di weekly activity. Kalian bisa dapat dari yang 300, 600 sampai 900. Ini rasa tiap minggu. Atau enggak kalian bisa ini, salah. Ini World Exploration sama kayak Golden Knuckles-nya, tapi ini terbatas. Maksudnya terbatas itu resource-nya bisa habis atau item-itemnya yang kalian cari itu bisa habis, jadi nggak bisa terbarui. Dan untuk yang keempat kalian bisa dapetinnya di ini, Cloud Supply Pot. Dan ini kalian bisa dapat gratis setelah 13 hari kemudian ya. Ini bertahap ya, kalian bisa dapatnya ini dari 30, 40, 60 sampai 80% off persen atau diskonnya sampai dapat free ya, tergantung kalian maunya yang beli atau gratisan ya. Setelah ini sih biasanya refresh ganti item yang baru. Mungkin itu aja ya guys ya, info dari aku ya di video kali ini. Oke guys, terima kasih ya udah nonton, dan jika kalian ada pertanyaan bisa kasih komen di bawah video ini guys, dan bye bye.